Selamat datang kembali di Jantung Borneo. Hari ini kami di Danum Bahandang, tempat wisata 38 km di luar kota Palangkaraya. Ini suasananya sangat sejuk sekali karena di pinggir sungai. Dan hari ini kami bersama CEO Kalteng 22 Opro Team berkemah di sini menikmati overland. Sementara besok kami akan offroad di Bukit Tangkiling, di seputaran 9 gugusan Bukit Tangkiling. Oke, kita akan cek apa aja yang ada di sini. Oke, ini salah satu tenda tidur kami di atas Land Cruiser PX 100. Ini salah satunya. Dan ini kami siapkan juga. Ini Mas Jati, komandan kami. Gimana Mas Jati hari ini? Kita di mana? Kita hari ini camping ground di Danum Bahandang. Oke, mantap. Jadi ada beberapa unit kita yang sudah ada rock tent. Nanti katanya tidur di atas, bagian nanti krunya tidur di tenda. Oke, terima kasih Mas Jati. Pak Anani, terima kasih. Ini Pak Anani, tamu Kalteng 22 dari Gorontalo. Gimana Pak Anani? Statement Bapak untuk Danum Bahandang ini? Tempat yang bagus dan saya kaget tadi ada tempat seperti ini gitu ya kan, yang cukup artistik kalau menurut saya ya, ada sungai, ada semuanya, dan kita rencana mau tidur di tent roof nih ya Pak ya. Mantap. Terima kasih Pak Nani, sehat selalu. Sehat. Nah, ini tent roof kami di atas beberapa mobil. Ini Hilux Pigo, ini Rubicon, ini Bung Rawe. Gimana Bung Rawe? Mantap Bung Rawe. Mantap. Sehat selalu Bung Rawe ya. Oke. Nah, ini juga Rubicon 2 pintu. Ini saudara saya Mr. Adi. Ini salam Jantung Borneo. Navigator andalan. Ini Mas Suut. Ini komandan dari batalion. Siap. Ya, mantap. Nah, ini Mister biasa ulang tahun. Ini juga teman-teman. Ini Mr. Maman. Ini asprinya CEO Kalteng 22 ini. Gimana Mas Maman? Aman. Mantap Mas Maman. Persiapannya? Kita semprot corona loh. Mantap. Ini salah satu tenda. Ini akan digunakan oleh CEO Kalteng 22 nantinya. Di sini. Nah, ini Rubicon satu pintu. Kita ada, sekarang kita bawa 6 di sini. Luar biasa. Ini tenda pertemuan kami untuk ngobrol. Ini mobil. Sepet, kenapa sepet? Sepet, kok. Sepet, kok. Motoris.